Terima kasih karena waktu sudah lebih tiga menit. Kita mulai saja, Anji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Prodi Pendidikan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan Isi Yogyakarta, mempersembahkan kolokium pendidikan musik dalam perspektif politik. Sebelumnya, perkenalkan saya Sagaf Afkia sebagai pembawa acara pada kolokium kali ini. Perkenalkanlah untuk menyapa para hadirin. Yang terhormat Ibu Dr. Suryati MH selaku Kaprodi Pendidikan Musik FSPIC Yogyakarta. Para narasumber yang terhormat Bapak Profesor Johan MSI, yang terhormat Bapak Dr. Lono Simatupang MA, yang terhormat Bapak Ayub Prasetyo MSN selaku moderator, serta para Bapak Ibu dan peserta workshop pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita menjadikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama dari narasumber yang berpengalaman tentunya dalam acara kolegium kali ini. Sebelumnya, perkenankan saya bacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan dan doa. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kaprodi pendidikan musik yang keempat, pemaparan materi sisi satu oleh Bapak Profesor Johan MSI. Dilanjutkan dengan pemaparan sesi dua oleh Bapak Dr. Lono Simatupang MA. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan penutupan. Untuk memulai acara ini, marilah kita berdoa bersama agar acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon dengan sikap sempurna dan mikrofon tetap dalam keadaan off. Terima kasih. Terima kasih. Menapaki acara selanjutnya adalah sambutan dari Kaprodi Pendidikan Musik sekaligus membuka acara kolokium pada siang hari ini. Kepada beliau, Ibu Dr. Suryati Ibhom, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Profesor Johan MSI sebagai narasumber pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Lono Sematupang MA sebagai narasumber juga pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan para peserta pelopium yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Atas kenikmatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kegiatan Kolokium Pendidikan Musik dalam perspektif politik dapat diselenggarakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu pada acara Kolokium siang hari ini. Yang kedua, terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dosen dan peserta kolokium yang telah bersedia hadir, baik melalui Zoom meeting maupun YouTube. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan kegiatan kolokium pada siang hari ini, dan terima kasih juga semua yang telah mendukung kegiatan kolokium pada siang hari ini kami mengambil tema pendidikan musik dalam perspektif politik ini sangat uh, penting dan perlu didiskusikan yang sangat menarik oleh karena itu mari kita perdengarkan dari kedua narasumber yang sudah uh, handal dan bisa dipertanggungjawabkan bagaimana nanti pendidikan musik ini dalam perspektif politik Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, uh, ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan kolokium ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, uh, secara resmi kolokium pendidikan musik dalam perspektif politik secara resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selamat mengikuti Kulubium pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Suryati atas sambutan yang telah diberikan. Sebelumnya, dimohon kepada semua peserta diwajibkan tetap di room Zoom atau mengikuti live streaming YouTube hingga akhir acara ini. Untuk link presensi sebagai syarat mendapatkan e-sertifikat akan disampaikan setelah pemaparan sesi satu melalui chat Zoom dan chat YouTube. Untuk itu, memasuki acara berikutnya, kita telah sampai pada acara yang paling ditunggu, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang akan dimoderatori oleh Bapak Ayu Prasetyo MSN. Untuk itu, kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara sangat selaku MC yang mempercayakan kepada saya untuk membantu acara kolokium siang hari ini. Um, saya ingin menyapa selamat siang uh, Mas Lono, selaku narasumber, Prof Johan, narasumber, ya. Yeah. Maaf. Um, um, Sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada peserta kolokium siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Oke, okay, maaf, Oke, okay, maaf, uh, ada kendala teknis. Saya lanjutkan. Para peserta kuliah yang saya hormati, tema yang diusung kali ini adalah pendidikan musik dalam perspektif politik. Sebuah tema yang lepas dari kondisi saat ini, di mana biasanya tajuk diskusi, seminar atau webinar tidak lepas dari bahasan yang selalu dikaitkan dengan tema pandemi. Lalu mengapa tema ini perlu diangkat sebagai sebuah tema besar dalam colloquium hari ini? Ada beberapa alasan. Ya, alasan pertama adalah ikhtiar dari prodi kami untuk meningkatkan sensitivitas mahasiswa dalam melihat masalah-masalah seputar pendidikan musik dalam kebermanfaatannya di masyarakat. Kedua adalah adakah kuasa politik dalam menentukan kebijakan kurikulum musik guna menciptakan generasi yang memiliki daya budi yang baik atau di mana ketika doktrin kata dan logika tidak bisa menyentuh batin baik manusia, apakah keindahan dimensi musik bisa menjadi media penghubung. Alasan selanjutnya, saya biarkan itu menjadi milik Anda yang menghadiri kolokium hari ini untuk mencari pencerahan dan jawaban dari kedua narasumber sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan kedua narasumber secara cepat, ya, secara singkat. Narasumber pertama um, uh, di sini tertulis langsung nama, mungkin saya Prof. Johan. Pekerjaan beliau adalah dosen tetap prodi penyajian musik dan pasca sarjana isi Yogyakarta dosen tamu prodi psikologi pasca sarjana UKSW Salatiga, guru musik SD eksperimental bangunan Yogyakarta. Beliau juga sebagai anggota organisasi dari Neurosiological Laboratory Bangkok, Yayasan di Dinamika Edukasi Dasar, Asesor Badan Akreditasi Nasional dan reviewer sistem informasi layanan perizinan kelembagaan perguruan tinggi. Minat atau fokus penelitian beliau adalah neuromusicology, cognitive etnomusicology, cultural and arts management, dan creative education. Ada yang menarik dari short CV Rob Johan. Di pekerjaan beliau ada di, di level intelek aktual beliau yang sudah kemana-mana di sini tertulis tertulis guru musik SD eksperimental Mangunan Yogyakarta. Ya konsen beliau terhadap pendidikan memang luar biasa sampai sempat sempatnya menjadi guru musik SD eksperimental Mangunan. Salam diwar, Prof. Diwar. Oke. Okay. oke okay. narasumber kedua. Um, beliau bernama Gabriel Rosmargolono Lono Lastero Simatupang atau yang lebih kita akrab dengan menyebut beliau dengan Bapak uh, Dr. Lono Simatupang atau Mas Lono gitu ya biar lebih akrab. Beliau pekerjaannya PNS dosen di Fakultas Ilmu Budaya UGM, pengalaman jabatan, pernah sebagai Sekretaris Jurusan Antropologi, Ketua Jurusan Antropologi, dan Ketua Program Studi S2, S3 Pengkajian, Seni Pertunjukan, dan Seni Rupa Sekolah Pasca Sarjana UGM. Pendidikan beliau banyak dihabiskan di Australia, di Monash University, dan di University of Sydney. Bidang kalian adalah etnografi, seni pertunjukan, warisan budaya, dan kebijakan budaya. Pengalaman dalam hal publikasi, penulisan, dan sebagai pemakalah sangat luar biasa, mungkin tidak saya sebutkan satu persatu karena begitu panjangnya. Tapi dari jejak CV ini, saya pastikan beliau akan memberikan sebuah ide-ide baru terhadap uh, tema yang akan kita angkat siang hari ini. Baik tidak berpanjang kata, um, saya serahkan ke narasumber pertama untuk memulai acara diskusi kolegium siang hari ini. Untuk waktu... Um, saya tidak tahu apakah nanti 20 menit, 30 menit. Yang harapan kami kita akan lebih banyak ke sesi tanya jawab atau diskusi. Mungkin nanti untuk materi atau paparan uh, bisa dijabarkan secara singkat pada dan jelas. Jadi nanti setelah narasumber pertama, Prof. Chan, kemudian Dr. Lono, dilanjutkan oleh narasumber kedua. Sesi tanya jawab akan kita diskusikan di apa di akhir acara. Demikian saya persilakan waktu untuk Prof Johan untuk memulai. Baik terima kasih Mas Ayub selamat siang semua teman-teman Mas Lono Busur. Saya mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk bersama-sama sharing karena memang saya bukan politisi, bidang saya juga bukan di bidang politik ya. Jadi makanya kalau ini juga cukup tepat lah untuk kita sama-sama belajar ya. Jadi saya coba akan share screen. Ya. Ya mudah-mudahan bisa kelihatan ini ya. <tuh> Jadi karena ada kata-kata politik, hanya harus didramatisir agak serem dikit gitu ya. Nah, saya kira semua rakyat Indonesia tidak asing dengan kata-kata politik. Ini justru yang menarik karena baru sekali ini prodi pendidikan musik mengangkat tema politik ya. Tentu saja eh, seperti yang saya katakan di awal. Saya bukan orang politik dan tidak pernah belajar sospol juga, tapi mungkin dengan segala pengetahuan yang ada, saya mencoba untuk memahami ini, <tuh> supaya jangan sampai teman-teman kita di bidang pendidikan musik ini agak alergi dengan kata-kata politik. gitu ya. Okay. Jadi, kata politik ini kan diambil dari yang bermakna ini relating to a citizen, gitu. jadi kata itu juga berasal dari kata polis yang kalau menurut kamus itu artinya kota, jadi asal mula katanya itu. kalau dalam bahasa Inggris itu menunjukkan semacam sifat pribadi atau perbuatan yang kalau di kamus itu disebut dengan menilai secara bijak, kira-kira gitu, ya, gitu ya. Nah politik kemudian itu diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu segala urusan kebijakan, siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain. Dan juga dipergunakan sebagai sebuah nama dari disiplin ilmu yaitu ilmu politik. Jadi istilah politik pertama kali kalau kita sempat nah mungkin baca bukunya Plato ya yang berjudul Politeia yang dikenal juga dengan republik itu. Nah ini, menurut para ahli, ini ya. pandangan Deliar Nur. Jadi, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan bermaksud mempengaruhi dengan cara mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat. Ini, kalau menurut Miriam Budiarjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam sebuah sistem atau negara yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan-tujuan dari. Sistem tersebut. <tuh> Jadi berikutnya itu muncul karya Aristoteles yang berjudul Politia tadi. Kedua karya itu dipandang sebagai pangkal atau awal pemikiran politik yang berkembang. Kemudian dengan dua kecenderungan definisi, yaitu yang pertama pandangan yang mengaitkan politik dengan negara. Jadi terkait dengan urusan pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian yang kedua. Pandangan yang mengaitkannya dengan masalah kekuasaan, otoritas, dan atau yang terkait dengan konflik, sehingga dapat dipahami kalau politik itu adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat dalam membuat keputusan oleh pihak negara. Nah, pengertian ini merupakan semacam upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda. Jadi ada beberapa divisi yang lain tergantung dari sudut pandangnya seperti apa. Tapi kira-kira intinya mengenai hakikat politik itu adalah itu. Jadi kalau kita ingin mempelajari lebih dalam, memang sekarang kan sudah ada ilmu politik ya. Nah selain itu juga ada yang mengatakan kalau politik itu adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional. Jadi politik itu juga bisa dipahami dengan sudut pandang adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Ini teori yang lama, ini teori klasik. Kemudian politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Politik adalah segala sesuatu tentang perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Jadi ini yang dari teori-teori klasik. Gitu. Kemudian kata yang kedua yaitu kata pendidikan. Jadi kata pendidikan ini berasal dari kata didik yang mendapat awalan pen dan akhiran an yang berarti itu adalah aktif atau perbuatan. Nah, menurut KHD, pendidikan merupakan tuntutan bagi pertumbuhan anak. Artinya pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar mereka sebagai manusia segerus sebagai anggota masyarakat. Sehingga pendidikan merupakan bagian kebutuhan mendasar manusia yang harus dipenuhi oleh si manusia, sama seperti misalnya sandang, pangan, papan, kesehatan. Dan lainnya. nah, pendidikan adalah juga bagian dari masalah politik terkait dengan pengelolaan urusan rakyat berdasarkan ideologi yang diambil oleh negara. Maka kalau boleh saya pahami, politik pendidikan itu adalah segala kebijakan pemerintah suatu negara dalam bidang pendidikan berupa peraturan perundangan atau yang lainnya intinya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan negara. Jadi berdasarkan pemahaman ini, politik pendidikan suatu negara ditentukan oleh ideologi atau way of thinking atau way of life dari negara tersebut, termasuk untuk menentukan karakter dan tipologi dari masyarakat yang dibentuknya. Nah, pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di seluruh dunia, sebetulnya. Walaupun kadang dianggap terpisah, seolah tidak saling terkait. Keduanya dibutuhkan dalam proses pembentukan karakter masyarakat, saling menunjang dan saling mengisi sehingga antar lembaga, dan proses pendidikan berperan dalam membentuk perilaku politik masyarakat. Sehingga juga dikatakan bahwa ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik secara real dan empirik mulai sejak awal peradaban manusia. Nah, memang pendidikan sering juga dijadikan media untuk menanamkan ideologi negara, menopang kerangka politik seperti yang dilakukan oleh Plato ya, di dalam bukunya apa Republik yang membahas tentang hubungan ideologi institusi negara berisi tujuan kemudian termasuk pendidikan dibicarakan juga di sana itu. Ya. Nah, bagi Plato dalam budaya Helenik Sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga Plato. Plato menggambarkan adanya hubungan dinamis secara antara aktivitas kependidikan dan aktivitas politik. Jadi keduanya itu seperti e, dua sisi mata uang yang sebenarnya tidak mungkin terpisahkan. Analisis Plato tersebut telah meletakkan fondamen bagi kajian hubungan politik dan pendidikan di kalangan ilmuwan sampai saat ini. Nah, politik pendidikan berisi berbagai kajian tentang hubungan antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan, termasuk bagaimana implementasinya. Nah, fokusnya adalah pada kekuatan yang menggerakkan perangkat cara mencapai tujuan pendidikan, dan bagaimana perangkat itu diarahkan, sehingga untuk memahami peran negara dalam bidang pendidikan itu juga diperlukan penjelasan asumsi-asumsi dan maksud dari berbagai strategi perubahan pendidikan dalam sebuah masyarakat. Nah, yang ini sebenarnya sudah berkali-kali kita alami. Jadi mulai dari misalnya kurikulum para kemerdekaan, kemudian kurikulum orde lama, kurikulum orde baru, kemudian ada kurikulum KTSP, kemudian terakhir kurtilas, ya. itu berbagai macam perubahan, sehingga kadang-kadang ada anekdot yang mengatakan kalau ada pergantian menteri, maka ada pergantian kurikulum. Itu kenyataan empirisnya. gitu. Nah, terutama sekali pemahaman tentang hubungan antara berbagai kebutuhan politik. Negara dengan isu sehari-hari, kesadaran kelas, bentuk dominasi dan subordinasi yang sedang dibangun melalui pendidikan. Hubungan tiba balik antara politik dan pendidikan dapat terjadi melalui tiga aspek. Gitu. Aspek pertama, pembentukan sikap kelompok yang kedua masalah tenaga kerja termasuk pengangguran dan juga peran politik kaum cendikia gitu ya. terutama sekali pemahaman tentang hubungan antara berbagai kebutuhan politik negara dengan isu sehari-hari dalam ungkapan Abernethy dan Kobe education and politics are inextricably linked jadi pendidikan dan politik terikat tanpa bisa dapat dipisahkan. Nah, kemudian strategi peringkat nasional kita. Jadi kita sudah kenal juga istilah ini sistiknas macam-macam. Maksudnya apa ya? Peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan dengan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan, termasuk peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. Sementara di dalam dunia seni ada istilah yang cukup cukup tua istilah ini ya atau bahasa Perancisnya la Fu al ini seni untuk seni lah kira-kira begitu ya tapi memang apakah benar kalau dalam konteks pendidikan mungkin bisa untuk sebagian seniman tetapi pada kenyataannya dunia politik selalu ikut campur dalam dunia seni untuk hal yang baik dan buruk jadi misalnya ini contoh di masa diktator Stalin di Rusia komponis Prokofiev dan Dmitri Sostakovich, itu adalah musuh besarnya Stalin. Jadi keduanya menulis komposisi yang bertentangan dengan ide Stalin. Musik harus populis, bisa dinikmati oleh kaum akar rumput. Sementara setelah Stalin sendiri punya komponis favorit, yaitu Kredikov, seorang oportunis yang ahli musik juga, dan itu sesuai dengan seleranya Stalin. Kedengarannya berkelas karena menggunakan orkestra format yang besar, para kontennya dianggap bisa biasa saja sebetulnya. Nah saat ini Prokofiev, Sotakovic bersama dengan Ramaninov dan Stravinsky dianggap mewakili pencapaian seni musik tertinggi di Rusia. Sedangkan Kerenikov namanya hilang bersama musiknya. Nah, di dunia sastra juga ada misalnya Federico Garcia Lorca pada usia 38 tahun diculik dan dibunuh oleh diktator Franco di Spanyol pada tahun 36. Di Indonesia sendiri, kalau kita mengikuti sejarah yang benar, contoh ada Pramudi tatur kemudian mungkin Joko Pelki, kalau di Jogja, banyak lagi seniman yang dihasilkan di Pulau Buru pada zamannya itu. Sehingga dapat disimpulkan, pendidikan bukan alat politik, tetapi politik adalah pendidikan. Dan sebaliknya, pendidikan yang tidak dapat memilih bukan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan negara, memilih dalam hal ini adalah kebijakan-kebijakan yang sesuai atau bermanfaat bagi warga negara. Di sisi lain, supremasi hukum dapat tercapai lewat pendidikan juga. Tujuan negara Indonesia yaitu memiliki masyarakat dengan sistem politik yang dengan rakyat. Masyarakat Indonesia yang bineka, yaitu adanya masyarakat yang terdidik dan telah memiliki satu pandangan yang luas yang dibentuk oleh pendidikan dan kesempatan pendidikan itu terletak pada Tatanan politik jadi sekian. Ini pancingan dari saya untuk kita bahan diskusi. Saya kira sementara itu dulu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ayub. Siap, uh, terima kasih, uh, Prof. Jan, atas pertanyaannya. Singkat, padat, jelas ya, sesuai apa uh, arahan yang di depan. Hmm, mungkin saya tidak akan menyimpulkan, mungkin kesimpulan ada di belakang jadi waktu untuk narasumber kedua langsung saja saya persilakan silakan Dr. Lono ya terima kasih Mas Ayub um, izinkan saya share ya silakan share screen oke nah okay. ini ini saya mengikuti judul saja pendidikan musik dan politik. Tapi saya memberi uh, judul ini saya beri tambahan perspektif antropologi karena saya perlu membuat disclaimer ini. ini uh, apa Siapa? Nih, disclaimernya begini, ya. Saya ini bukan akademisi musik, akademisi musik bukan musisi profesional juga, gitu kan? juga bukan akademisi pendidikan apalagi akademisi pendidikan musik wah oh, ini enggak, enggak, enggak jadi seperti yang tadi dikenalkan oleh Mas Ayub itu kan eh, saya ini ya antropolog gitu yang memang eh, apa saya punya minat kajian pada seni pertunjukan dan seni rupa sehingga mohon dimaafkan kalau kemudian ada keterbatasan-keterbatasan dan bahkan mungkin juga salah informasi tapi yang saya akan paparkan di sini merupakan pemahaman sementara saya. Ada sejumlah kecil bacaan tentang kaitan antara pendidikan musik dan politik yang tadi sudah dimulai oleh Pak Johan. Saya mulai dulu dari dari seni dulu gitu ya, karena ini lalu selalu dari antropologi. Gitu ya. Jadi pemahaman pemahaman antropologi mengenai seni ini antara lain disampaikan oleh uh, ini. Ini bukan bukan fotonya Arif Budiman ini, ini, Alfred Kell ini, ini mirip memang. Um, apa yang Alfred Kell ini seorang uh, antropolog Inggris ya, uh, yang kemudian dia menerbitkan beberapa buku terkait dengan uh, seni gitu. Yang kalau pendapatnya itu bisa saya bilang begini kira-kira, kalau kita melihat ada misalnya, contoh ada lukisan. Monalisa, Dilou, gitu kan. Kemudian komentar apa yang ter, eh, biasanya terjadi di sana? Itu misalnya seperti ini. Wah oh, gila ya, kesan mulai saya gitu. Ya, ini. ini ini rekayasa saya. Kok bisa ya? Nah, itu juga musik juga ngelihat. oh, gila ini, ini penampilan ini. Dan kan juga muncul. kok bisa ya. Uh, dan sebetulnya pernyataan gila dan kok bisa ini sebetulnya menampilkan sesuatu hal, ya, yaitu yang oleh Alfred Hitchcock gila itu sebenarnya enchantment, persona, gitu. Dan kok bisa itu adalah teknik, persoalan teknik, gitu. Ya, sehingga buat Alfred Gell seni itu merupakan teknologi of enchantment. Gitu. Ya. ya, bahannya yang apa itu baik itu baik kebunian, baik itu warna dan lain sebagainya. Gitu. Ya, ini pendapat beliau nanti saya akan masuk sampai pada yang terkait dengan yang disampaikan Pak Tuhan tadi. Nah, enchantment atau pesona itu apa? Yaitu semacam daya tarik yang pokoknya adalah menyerap perhatian, menyihir. Itu enchantment itu kira-kira seperti itu. Um, dan antropolog kemudian mencoba juga memahami dengan cara yang lain, misalkan ada antropolog yang lain, Bruce Kepler itu mengatakan itu mengambil istilah yang lain. Misalnya, dia mengatakan dalam, di dalam seni atau di dalam peristiwa-peristiwa tertentu itu ada yang disebut sebagai heightened experience, pengalaman yang ditingkatkan, peningkatan pengalaman. Atau um, Victor Turner yang mengatakan di dalam peristiwa-peristiwa seperti itu yang studi mengenai ritual, simbol yang banyak kaitan dengan seni gitu, um, itu terjadi sesuatu peristiwa mental yang dia sebut sebagai flow hanyut mengenai ya uh, di mana seseorang itu kemudian terhanyut masuk di dalam fully immersed tenggelam gitu. ya, dalam um, uh, per, apa suatu perasaan di mana ada um, fokus yang bertenaga full involvement complete absorption nah, gitu gitu ya mohon maaf ada kendala teknis ya. Halo Mas Lono. Halo Mas Lono. Ada Chris ya, jadi suara tidak dengar. Ih, mohon maaf, tadi sempat uh, putus ya. Oke, okay, sebentar, sebentar, sebentar. Saya harus balik lagi ke sini. Nah ini, ini John Blacking ya, sampai John Blacking tadi ya. Um, yang mengatakan bahwa sebetulnya musik itu uh, ya secara garis-garis sangat umum supaya bisa diterapkan di mana-mana, yaitu humanly organized sound gitu kan. Um, tetapi buat-buat blacking buat, uh, um, memang objeknya adalah uh, sound tetapi sebetulnya subjeknya itu adalah manusia ya. Jadi bagaimana orang memperlakukan kebunyian yang diorganisir itu ya. Nah uh, itu ada katanya dengan yang tadi yang, yang dibilang berkat uh, gel dengan apa uh, kekuatan atau daya dan sebagi itu yang kalau saya mengambil um, ada pernyataan uh, orang lain misalkan Olivier Urbain gitu ya yang bahwa musik itu memang memiliki daya agensi daya pesona peningkatan gitu ya. kalau uh, Urbain mengatakan music has tremendous power to move people. Ini kan sebetulnya wilayahnya pak Tuhan ini perkara um, psikologi musik ini um, Power to move people in any direction. Ya, jadi um, sehingga sama seperti pernyataan Pak, Pak Johan tadi saya menegaskan saja bahwa musik dan juga semua seni itu berwatak politis. Nah ini pengertian politisnya mungkin saya sedikit menambahi dari yang tadi dibicarakan nih, Pak Johan. Nah politik itu ya bisa dibilang apa ya itu a power struggle perebutan kekuasaan. Jadi kalau mau dibilang Uh, politik itu entah itu kebijakan dan lain sebagainya gitu ya tidak harus menegara kadangkala -kadang kita berpolitik juga politik itu perkara apa itu itu relasi kuasa merebut kuasa antar orang atau kelompok ya untuk menegaskan kepentingan saingan itu dengan kepentingan yang ber, berlainan gitu itu itu politik gambarnya seperti itu ya nah dalam pengertian itu tadilah maka musik itu itu sebagai sarana yang media yang bisa mempunyai kuasa mempunyai power untuk um, apa mempengaruhi orang lain tadi nah oke okay. tapi kemudian apa yang dilakukan orang terhadap daya politis musik itu ya. daya politis musik itu main apa yang dari persona dan sebagainya itu saya mulai masuk ke arah pendidikan tetapi karena saya bukan orang pendidikan maka saya mengambilnya dari uh, apa yang saya terima, saya pelajari dari teman-teman teman saya, Mas Suminto Sayuti di UNY, gitu, yang mengenalkan saya pada bukunya Meryl Goldberg ini. Ya, ini khususnya mengenai pendidikan seni, walaupun Meryl itu sebetulnya seorang uh, profesor musik, gitu, yang menyatakan bahwa sebetulnya pendidikan musik itu atau pendidikan seni itu itu bisa dibedakan menjadi tiga hal, itu khususnya dia bicara mengenai pendidikan yang kelas-kelas uh, yang dia ya, anak-anak sampai dengan SMA gitu ya, yaitu apa? Yang dia sebut sebagai learning with the arts, yang dibedakan dengan learning through the arts, dan kemudian learning about the arts, learning uh, belajar dengan belajar melalui belajar tentang seninya Itu bisa, itu sebenarnya sama-sama itu terkait dengan daya seninya itu. Jadi menggunakan seni tadi, khususnya kalau kita bilang musik ya, untuk mempelajari belajar dengan musik untuk as a way to study about a particular subject. Musik digunakan untuk mempelajari sesuatu subjek yang lain, ya entah itu berhitung, Um, yang kemudian ada satu, satu, dua, tiga, gitu, 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 itu learning with music. Tapi juga learning through, nah, itu sudah beda lagi. Itu perkara metode, ya. kaitan dengan mengekspresikan itu lewat musik atau lewat art form. Barulah kemudian ada learning about, gitu, ya. uh, tentang si seninya, itu tentang seninya sendiri, itu tentang musiknya itu sendiri. Ya sehingga di dalam di dalam uh, learning learning about itu itu sampailah kemudian pada pada uh, creating their own uh, artworks dan hal ini misalkan music. gitu ya itu kalau uh, Goldberg melihatnya seperti itu ya kita boleh setuju boleh tidak bisa menambahkan gitu ya nah ini yang lain lagi Teres M. Folk, ya, dia seorang um, apa Asosiat interim Asosiat Chair dan Asosiat Profesor dalam Instrumental Music Education gitu, yang bicara mengenai Music Education and Multiculturalism. Ini ada Pak Pak tadi sudah mengatakan Oh ya kepentingan negara apa gitu, Nah yang antara lain ada 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 juga per, apa ideologi politik tertentu, gagasan politik, bagaimana kita hidup berdampingan bersama-sama di antara yang berbeda-beda, gitu kan? Ya, nah folk mengatakan di dalam buku ini salah satunya, there are many different and equally valid music in system words. Ini ini yang yang apakah yang kita ajarkan itu musik yang apa, gitu kan? Well sebetulnya kalau menurutnya ya kalau kita mau melihat dari perspektif multikulturalisme politik multikulturalisme gitu ya sebetulnya valid yang di antara berbagai macam itu dan all music exist within its cultural context. Ya, konteks-konteks kultural masing-masing. Sehingga dia mengatakan music education should reflect the multi multicultural nature of music. Jadi watak sifat dasar dari musik itu memang multikultural. Gitu. Ya, sehingga didoronglah ke sana. Memang dia, um, Teresa Embok ini menulis untuk konteks Amerika, tapi Amerikanya bisa teman-teman baca Uh, untuk dengan ganti dengan Indonesia, given that Indonesian population is made up many diverse cultures, music education should also reflect the diverse music of the Indonesian population. Itu <laughs> ya kan? Nah, itu kalau kita pakai perspektif seperti itu ya. Ini merupakan salah satu contoh tentang uh, bagaimana isu-isu politik, isu-isu kekuasaan dan tadi ya musik itu sendiri mempunyai daya sihir gitu ya, dan bentuk-bentuk seni yang lain ya, yang di luar kata-kata gitu ini contoh yang lain ya. ada buku yang diedit oleh David Herbert dan Alexander Kersdelzel gitu ya, yang diberi judul Patriotism and Nationalism and Music Education ya rasa cinta pada tanah air itu, itu patriotisme. Bagaimana musik menumbuhkan apa ya, passionate, emotionally driven commitment, ya. Dan juga bukan hanya itu, juga bangga dan juga menumbuhkan loyalitas, kesetiaan kepada country. Bukan hanya sekedar apa ya, ya, ya saya suka gitu, tapi yang gitu-gitu yang aja, ya. Sementara kalau um, apa patriotisme itu lebih pada pada negara country, ya. maka nasionalis itu pada bangsa. Ya. Sehingga kalau kita membaca me, me buku ini, musik ini juga sebenarnya bisa bisa ber, berpengaruh. Ini pendidikan juga berpengaruh pada how we, ini bagaimana kita harus mengajar anak-anak uh, to sing bukan hanya sing sebetulnya. Maknanya juga to feel gitu about their country. Ya. Nah, itu bukan saya pikir bukan melulu hanya teksnya saja, tapi seluruh elemen musikalnya, ya kan? Mungkin format musikalnya bukan hanya uh, karena kata-katanya, bukan itu. Ya. How should the country's history and character be represented in the school curriculum? Mengajari tentang sejarah pergerakan ini gini ini, ini. Bagaimana ini dari kalau dalam pengertian musikal itu bisa nggak kita bicara mengenai ini uh, lewat musikal, mengajarkan lewat musikal. Pendidikan musik gitu. Ya. Nah, saya ngajak ke temannya Pak Doleni. Nih, di Termat. nih. nih. Ya, dia kan uh, pernah juga mengajar di kan. Nah, saya mengasumsikan teman-teman di prodi uh, pendidikan seni pun saya sarankan atau mestinya sudah membaca juga um, apa tulisan-tulisan di termaks yang keras ini tentang pendidikan musik di Indonesia. Nanti ada tulisan ini di educationist itu yang saya temukan sudah baca. Yang pada dasarnya dia mengatakan itu Indonesia itu punya potensi gede, tetapi situasinya dramatis gitu. Ya terombang ambing gitu. Karena apa, karena ada berbagai macam berbagai macam hal yang dia pikirkan uh, mengenai dia pandang mengenai pendidikan musik di Indonesia itu. Tapi antara lain seperti ini bahkan secara mendasar ini kritis sekali um, prinsip nasional bineka tunggal ika itu ya itu apa apakah sudah kita laksanakan di dalam di dalam pendidikan musik bahkan ya um, apa pembelajaran pembelajaran musik yang ya ini yang dia sebut sebagai monomusik culture itu itu kontradiktif loh sebetulnya dengan um, apa prinsip bhinneka tunggal ika tadi kok yang diajarkan musik itu aja sih kurikulumnya gitu ya lo dan dia mampu mak Peter Mark ini uh, mengajukan beberapa beberapa pemikirannya yang harus disadari nah ini ada kaitannya dengan sebetulnya di dasarnya itu apa sih ya Musik yang sendiri itu apa dan yang dari Barat itu apa gitu kan? Menurut dia untuk meningkatkan pendidikan musik di Indonesia maka orang harus menyadari bahwa the basic alienation dasar pemisahan yang mendasar antara musik diri sendiri dan dia mengajarkan sesuatu yang non familiar musik ya itu harus disadari sebagai satu problem ya. Kemudian juga dia menekankan um, pada um, ya dia mengatakan itu enggak ada gunanya itu uh, theoretical learning gitu. baik itu uh, pada topik-topik musik-musik -topik, teori-teori um, musik, -musik, teori -teori, um, musik uh, yang apa yang Indonesia maupun yang Western ya. um, dan kadang-kala dia juga mem dia memperingatkan kita memberi peringatan pada kita semua mengenai Um, apa ya konsekuensi yang fatal dan atau kadangkala -kadang, um, keliru ketika kita menggabungkan dua musik, uh, konsep musikal antara yang Indonesia yang tradisi, dan sebagainya sebagainya. Gitu. ya jadi ya oke okay. teman-teman bisa saya mem mem memprovokasi teman-teman dengan pernyataan uh, di termak seperti ini ya yang boleh kemudian kita bahas kita setujui atau tidak setujui gitu kan ya tapi saya ingin menunjukkan beberapa contoh aplikasi ini. Ini kebetulan saya tidak ini saya ambil dari yang apa kalau di dalam penelitian disertasi. Misalkan saya mengambil ada mahasiswa PSSR yang dia, dia dosen piano di Universitas Nemenson namanya Mas Hendrik Hendrik Leonard Simanjuntak, saya kira mungkin ada juga di sini, ada di antara kita, yang dia membuat membuat, membuat studi disertasinya mengenai komposisi piano Indonesia. Ya, dia bertanya-tanya begini latar belakang motifnya adalah begini Mas Hendrik uh, atau kalau ya Mas Hendrik cara Jawa, uh, Lai Hendrik nih ya, bilang begini dia risau pada pendidikan piano di Indonesia yang tidak atau kurang mengajarkan komposisi piano karya komposer Indonesia ya, sehingga karya komposer piano Indonesia kurang dikenal publik di Indonesia Le, gimana? Ini gitu ya sehingga dia mencoba mencari eh, apa Lai Hendrik ini mau mencari bagaimana sih sistem pendidikan piano di Indonesia itu kayak apa kemudian mulai melihat juga ragam corak komposisi piano karya komposer Indonesia itu kayak apa sih mulai dari Bu Tri Suci Kamal kemudian yang yang dikenal di, di luar juga Ananda Sukarlan dan lain sebagainya gitu 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 lantas kira-kira kalau pemanfaatan karya komposer itu dalam pendidikan piano musik Indonesia itu kayak apa Bisakah seperti itu? Ya, nah sehingga tujuannya adalah menemukan rekomendasi pemanfaatan itu, jadi ada 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 yang mengarah bagaimana sih kemudian mengambil, mengambil mungkin ya tidak sepenuhnya ini seperti sama yang disarankan oleh uh, Diterma, ya karena bagaimanapun juga komposisi tersirikama dengan uh, Ananda Sukarlan dan lain sebagainya itu pastilah mungkin tidak sepenuhnya sama dengan katakan yang tradisi, gitu kan? Nah, apa? Tapi kemudian ini ada 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 upaya-upaya untuk membawa masuk dari musik kita sendiri yang kita pelajari sendiri, bukan hanya mempelajari dari komposer asing. Gitu. Contoh aplikasi yang kedua, ini itu Kartini Manalu, nah, itu itu juga dosen uh, di Universitas Dimension. ya yang kebetulan juga mahasiswa ini di PSSR dan juga sebetulnya ini adalah istri Mas Hendrik, istri Laiku Hendrik ini tadi yang membuat studinya membuat studi mengenai redefinisi 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 definisi lagu seriusa dari kajian komposisi dan teknik vokal yang dilatar belakangi oleh kegelisahan atas belum adanya parameter yang jelas untuk lagu seriusa baik itu membahasnya secara kompositoris maupun teknik vokal gitu kan jadi kita mengatakan oh, oh seriosa itu begini gini 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 ya itu secara historis seperti ini tapi apa itu seriosa itu apakah seriosa harus selalu bel kanto gini gini, gini 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 ya oleh karenanya e itu kartini ini mau mencoba mencari mulai dengan ciri kompositoris lagu seriosa itu macam apa dan bagaimana juga di dalamnya ditemukan elemen-elemen nuansa musikal nusantara gitu. Mulai dari kalau misalkan lagu yang serius tadi ya, Mulai dari yang apa eh diajar di Wantoro dan pamannya kayak gitu. kinanti sandung dan sebagainya sampai itu ya. Tapi yang penting lagi juga ternyata kalau diteliti bagaimana konsekuensi penggunaan bahasa Indonesia atau daerah terhadap bentuk komposisi maupun Teknik bernyanyi termasuk kalau teknik ya, perkara tadi apakah itu uh, bel kanto atau yang dua ini, yang, yang di luar itu masuklah pada wacana-wacana perkara extended vocal techniques gitu kan. Uh, ini uh, Bu Atik juga uh, Bu Suryati kan bilangnya seperti itu kan. Ya. Nah um, sehingga temuannya kira-kira adalah nantinya yang diharapkan semuanya secara struktur komposisi solusi itu memang berbeda dengan lead, gitu kan? Apalagi kalau mempertimbangkan bahwa dengan penggunaan bahasa Indonesia atau daerah. Ya, menuntut pula penerapan, penerapan teknik vokal yang berbeda dari bel gitu. Jadi ini ini untuk memberikan contoh-contoh bagaimana pendidikan kalau misalkan kalau yang terkait dengan yang diisukan mengenai daerah konten lokal dan, dan konten luar itu itu bisa kita kita uh, teliti juga. Ini ada satu contoh yang lain, nah, itu berupa aplikasi. Ini yang saya peroleh dari uh, rekan kita Mas Jo, ya, Mas Johan Sebastian Nugroho, dosen piano di Universitas Pelita Haraman. Ya. Yang itu saya ambil dari, saya temukan, dan sebenarnya diberitahu, dikirim oleh Mas Jo, gitu kan. Um, satu latihan dari mahasiswanya uh, tentang ini tentang counterpoint dan juga um, apa fuga gitu ya. Um, tetapi yang menarik itu begini dari itu, ya, uh, Mas Jo ini menggunakan materinya itu dalam negeri, jadi lagu-lagu uh, yang ada di dalam negeri tetapi untuk belajar metode dan bentuk komposisinya itu yang luar gitu, itu perkara kalau terpulang dan buka gitu hasilnya ya menjadi sesuatu yang uh oh, itu berarti bisa juga ya kalau seperti itu ya jadi ada ada urusan urusan yang lebih katakanlah memihak apa memberi pemihakan pada pada apa karya-karya dan juga ciri maupun konteks um, apa musik-musik di Indonesia. Kira-kira ini saja um, yang ingin yang saya katakan yang yang diakhiri dengan mengatakan mengambil dari David Heber tadi ya mungkin terlalu naif untuk menyatakan bahwa keterpaparan terhadap jenis musik tertentu tentu akan memandu siapapun untuk bertindak dengan cara tertentu ini daya politis lagi ya daya sihir. tapi jelas bahwa kontribusi nah, musik jelas berkontribusi pada terciptanya kondisi di mana individu menjadi lebih rentan terhadap daya tarik emosional dari gerakan massa. Ini katanya dengan dia bilang kok kita semua dibombardir dengan dengan musik-musik uh, populer gitu-gitu-gitu ya. Nah, daya itulah kita bagaimana kita kemudian memberi muatan-muatan itu juga di dalam pendidikan untuk tujuan-tujuan uh, yang lebih spesifik. Ya. Maka, dan Mas Ayub yang bisa saya sampaikan, dan teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa berguna bagi diskusi selanjutnya. Maksudmu mau lihat Ya, Terima kasih, Mas. Uh, Selamat, ada keterkaitan, ada benang merah antara narasumber pertama dan kedua tentang bagaimana membaca, membaca uh, pendidikan dalam konteks politik. Uh, Prof. Johan tadi coba uh, apa apa yang bisa saya simpulkan tadi politik pendidikan adalah sebuah strategi bagaimana semua konsep dan tujuan pendidikan dapat terimplementasi atau termanifestasi dalam kebijakan-kebijakan strategis pemerintah. Kemudian narasumber kedua langsung uh, lebih membahas dari sisi antropologis tentang peran dan fungsi musik dalam konteks pendidikan. Sebagai contoh pembahasan tentang multikulturalisme, kemudian uh, apa musik bisa tidak menjadi pembangkit rasa nasionalisme atau patriotisme, kemudian uh, lebih dalam lagi membahas Ditermax sebagai contoh tadi, saya terpikir ketika Mas Lono membahas tersebut, yang terbayang adalah pengajaran musik ketika ini bicara tentang apa? Dineka Tunggal Ika tentang keragaman budaya posisi pendidikan musik di mana ketika melihat contoh kasus bahwa hampir seluruh SD atau SMP pendidikan musiknya itu selalu menggunakan instrumen instrumen kalau tidak recorder pasti pianika lalu di mana musik musik lokal itu baik uh, paparan yang sangat menarik harapannya nanti muncul satu wacana satu pemikiran bagi kita semua bagi teman-teman peserta kuliah hari ini untuk itu, untuk memanaskan suasana, saya persilahkan tiga penanya untuk awal diskusi. Saya persilahkan siapa yang mau bertanya dahulu. Monggo, Mungkin saya pancing, mungkin Pak Kardi Laksono sebagai pemicu bagi teman-teman yang lain. Moga, Pak Kardi. Atau siapa? Silakan bisa lewat chat atau bisa angkat tangan. Waktu kita masih panjang satu jam karena memang tadi kita ringkas di paparan materi biar biar tema yang menarik ini memiliki pembahasan dengan durasi yang lebih panjang. Uh, Mas Ayub, ya silakan Prof. Saya kira ini kita sharing aja ya. Tentu saja Prodi ini ketika mengangkat tema ini kan punya tujuannya ya, pasti kan. Ya, Prof. Nah, kira-kira mungkin kami juga bisa dipandu tujuannya karena prodi pendidikan musik yang sekarang ada itu sepertinya turunan dari yang dulu namanya musik sekolah ya nah yang buat musik sekolah itu bukan orang musik itu politik yang membuat berbagai kebijakan termasuk sekarang pendidikan musik yang kita kenal istilah nomenklatur itu produk politik itu yang saya maksudkan Nah, ini malah saya yang bertanya nih kayaknya. <laughs> malah saya yang bertanya ini. Jadi sebetulnya buat apa sih prodi pendidikan musik ini? Gak usah politik dulu deh. Tapi yang pasti ini produk politik. Produk politik pendidikan di Indonesia. Dengan nomenklatur jelas kan. Sementara ini saya bicara sebagai internal. Karena dulu kan saya dari prodi ini juga ya. Misalnya pertanyaan yang sederhana. Tadi Mas Lono sudah menyinggung masalah pendidikan tadi ya. Ya di UNJ, di IKIP itu juga ada pendidikan musik kok. Buat apa isi ada pendidikan musik? Apa bedanya itu? Itu kan politik semua. Itu akibat politik gitu. Nah kira-kira, silakan teman-teman lah. Jadi ya bisa Mas Lono, bisa Busur, siapa deh. Kita diskusi deh. Itu akibat politik semua soalnya. Yeah. Baik, baik Bro. Uh, mungkin di sebelah saya ada Kaprodi yang mungkin bisa menjelaskan uh, atau memantik tentang apa Prodi Pendidikan Musik. Silakan Suryati, untuk ketua Kaprodi. Langsungin oh, wow, saya nih. Ya santai aja bu, gak apa-apa. Dalam masa ketemu juga kita. Gitu. Kalau enggak, yang diungkapkan Mas Johan tadi, saya menangkapnya sebagai begini. Uh, itu pertanyaan reflektif. Gitu. Um, prodi pendidikan musik yang ada yang sekarang dilakukan itu itu modelnya kayak apa apa yang mau dituju gitu gitu kan ya kira-kira macam-macam itu apakah misalkan dalam konteks konteks um, tema per, um, apa kolokium sekarang ini saat ini ciri atau uh, pola karak karakter politik yang macam apa yang yang uh, diajarkan di sana. Sebab nanti guru-guru ini nanti kan juga akan mengajarkan kan. Jadi prodi ini mencetak guru-guru ini kemudian akan mengajarkan pada murid itu kan? Uh, Mas Lono, ya. politik yang menarik adalah prodi ini tidak mencetak guru. Nah, itu yang menarik. <laughs> No. <laughs> ini politik apa bukan nggak tahu juga tapi yang jelas <laughs> ini efek ya efek politik nah kan saya menangkap begini busur kan di dalam kurikulumnya itu kan ada mata kuliah ini ya jadi maksudnya begini sebetulnya supaya teman-teman mahasiswa itu punya referensi tentang kebijakan-kebijakan sebetulnya karena kan memang kita kan bukan jadi guru ya. Kalau guru itu kan dari perguruan tinggi itu guruan gitu. Tapi kalau kita mau berbuat sesuatu, kita perlu punya latar belakang. Kok jadi begini nih? Kenapa sih sebetulnya? Nah itu yang saya maksudkan politik sebetulnya. Jadi bukan politik praktis seperti kita di DPR atau apa bukan ya. Jadi ketika Ki Hajar membuat menyusun kurikulumnya dengan ideologinya dia itu juga ada politiknya kan. Kemudian kan berubah terus sampai sekarang. Kok baru sekarang kita pakai kata-kata merdeka? Kenapa nanti pakai kata merdeka? Apa iseng dia? Apa gojek itu merdeka? Kan bukan itu pasti kan? Kok baru sekarang gitu? Tahun 2020 ini baru merdeka. Padahal kita tanggal 17 itu udah 70 tahun sekian merdeka. Nah ini apa? Nah ini sebetulnya referensi. Jadi bukan supaya kita ahli politik jelas bukanlah. Kan bidang kita kan pendidikan musik ya. Tapi minimal... Referensi-referensi ini yang mengakibatkan hasilnya seperti terjadi sekarang di Ikip ada prodi pendidikan musik di ISI juga ada bedanya di mana gitu. Ya. So. Oke terima ya. terima kasih Pak Johan. Uh, sudah panjang lebar. Uh, jadi begini uh, pendidikan musik yang ada di ISI ini memang berbeda. Jadi uh, dari profilnya juga nanti kita akan Uh, bukan menjadi guru pendidikan musik ya, tetapi kita sebagai konsultan pendidikan musik. Salah satunya seperti itu. Jadi konsultan pendidikan musik bisa nantinya uh, bagaimana cara mengajarnya dengan metode-metode apa, baik itu uh, sesuai dengan perkembangan anak, baik itu dari tingkat SD, SMP, SMA dan sebagainya. Jadi kita bukan mencetak guru tetapi bagaimana guru itu bisa mengatasi uh, apa namanya cara mengajar, mungkin uh, ada untuk uh, anak PAUD seperti apa, kemudian untuk uh, SD, SMP, SMA bahkan ini tidak hanya di uh, pendidikan formal tetapi pendidikan uh, nonformal dan informal. Jadi kita, sebagai konsultan pendidikan musik yang di dalamnya bisa juga merancang kurikulumnya, karena kami juga ada uh, mata kuliahnya kurikulum pendidikan musik, dan juga uh, ada metode-metode pengajaran, baik itu uh, pengajaran dari tingkat SD, ada metode pendidikan uh, musik dari. Uh, metode pendidikan musik anak dan pendidikan musik remaja bahkan aransmennya juga dari arrangement musik anak dan aransemen musik remaja jadi kita uh, di sini profilnya bukan mencipta sebagai uh, guru tetapi sebagai konsultan untuk pendidikan musik yang uh, nantinya untuk berapa tahun ke depan dan sebagainya itu kita akan uh, apa namanya dengan uh, apa lapangan pekerjaan yang berbeda bukan sebagai guru tetapi bisa juga sebagai tutor ataupun sebagai instruktur ya bisa sebagai pengajar musik bisa sebagai uh, instruktur musik ya jadi uh, tutor instrumen kami lebih lebih ke apa namanya lebih ke tutor instrumen bukan guru kelas ya bukan guru kelas tetapi bagaimana kita lebih ke uh, bisa sebagai privat bisa sebagai uh, secara individual atau secara kelompok ya tapi kita lebih ke konsultan bagaimana misalnya mengat uh, kami juga ada mata kuliah yang uh, dinamakan uh, pendidikan inklusi ya pendidikan inklusi. Jadi bagaimana nanti mengatasi uh, anak kalau misalnya belajar musik yang uh, anak autis dan sebagainya kami ada mata kuliah seperti itu dan uh, dengan perubahan kurikulum yang terbaru kami juga ada uh, mata kuliah uh, politik pendidikan musik. Itu uh, maka dari itu kenapa kami itu membuat tema uh, pendidikan musik Uh, apa, dalam perspektif politik. Jadi uh, mengambil tema itu kita kaitkan dengan mata kuliah yang nantinya akan kita uh, sampaikan di semester berikutnya. Karena uh, ini kurikulum baru dan ini masih uh, memulai dengan MPKM dengan uh, semester gasal yang politik pendidikan musik yang akan kita sampaikan nanti di uh, apa semester berikutnya semester genap dengan diskusi seperti ini akan uh, membuka uh, kita bagaimana nantinya yang akan kita uh, berikan kepada para mahasiswa yang nantinya juga kami pasti akan minta tolong kepada Prof Johan ini yang sudah saya uh, apa inter dari kemarin uh, Prof Johan yang akan uh, kami minta tolong untuk mengajar uh, politik pendidikan musik. Nah, ini kami uh, Gantian, bertanya juga kepada Prof Johan apa maksudnya? begitu ya Jadi seperti itu yang ada di Prodi kami jadi Prodi kami bukan mencetak sebuah guru SD SMP ataupun guru kelas begitu ya kami lebih ke konsultan pendidikan musik dan di dalam konsultan pendidikan musik itu ada beberapa apa namanya yang bisa dilakukan baik itu secara Uh, instruktur musik ataupun tutor musik. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Nanti uh, ada hal-hal lain yang bisa kami sampaikan, bisa kami sampaikan lagi. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Baik, unsur Penjelasan. Demikian uh, apa ini pertanyaan Prof. Johan ini bukan sebagai narasumber, tapi soalnya sebagai mewakili asesor ya Prof. <laughs> Oke, okay. ah, mungkin saya simpel sim, simple, kan bahwa sebenarnya mata uh, apa uh, dengan adanya MBKM kurikulum di prodi pendidikan itu harus berubah total untuk menyesuaikan di mana ada salah satu mata kuliah itu nanti bicara tentang uh, apa pendidikan politik ya, politik, politik, politik pendidikan, pendidikan. ya politik pendidikan nah dalam rangka hmm, menyempurnakan mata kuliah tersebut kami memang sengaja mengadakan kolokium ini dari dua narasumber yang kami anggap ahli dari keilmuannya masing-masing untuk mendapatkan feedback bagi kesempurnaan mata kuliah itu nantinya sebenarnya sih poinnya ada di situ Prof uh, uh, Johan sama Mas Lono gitu. Ya saya kira memang kita perlu diskusi terbuka, karena ini kan forum akademik, jadi bukan masalah mencari benar-salah, bukan. Saya setuju tadi dibilang, Busur bahwa profil kita itu adalah konsultan. Artinya seorang konsultan itu kan dia harus juga punya referensi tentang kebijakan. Ya, kalau dia nggak punya kebijakan kan sulit. Apalagi misalnya untuk menjadi konsultan di sebuah sekolah. Ya, ada sekolah negeri, ada sekolah swasta yang kebijakan yang berbeda. Nah, polisi-polisi inilah yang menurut pemahaman saya mengapa para calon konsultan perlu punya sedikit wawasan tentang politik, yaitu politik pendidikan. Karena kan tujuan politik kan untuk mengatur, kan, mengatur negara ya. Karena selama ini kan kita bekerja, itu juga karena ada polisinya. Misalnya kemarin kita sibuk dengan Merdeka Belajar. Itu yang buat Merdeka Belajar bukan isi, negara yang membuat gitu loh. Ya, ada polisinya. Nah, tapi kita kan juga harusnya paham juga loh, kenapa kok sekarang dibuat begini. Loh kenapa kok sebelumnya KTSP? Kok sebelumnya kok ini? Ya gitu ya. Itu kan semua kebijakan yang dibuat oleh negara. Itu yang saya pahami politik. Jadi seorang konsultan menurut saya ya perlu mempelajari itu dan ada kemungkinan alumni dari prodi ini yang sudah menjadi konsultan itu juga bisa memberi konsultasi kepada pemerintah mengenai kebijakan pendidikan musik, ya gitu loh Sehingga ada kemanfaatannya. Jadi itu pemahaman saya kata-kata politik dalam pendidikan musik. Memang banyak pendapat karena setiap negara politiknya berbeda. Tadi sudah hmm. dipaparkan Mas Lono tadi, termasuk di termah misalnya. Ya, kalau kita bicara politik, saya kira itu masalah kebijakan yang memang tidak bisa kita hindari bahwa kebijakan itu berdasarkan apa tujuan negara kan gitu kan kepanjangan tangan negara melalui pendidikan kepada masyarakat gitu hmm. ya kan gitu ya ya uh, ya setuju mas Tuhan. jadi pendidik ini mungkin ya jadi uh, kalau saya boleh menambahkan menegaskan yang dipakai pakainya pak Tuhan tadi uh, jadi teman-teman sadar bahwa menyadari bahwa sedang berkecimpung di dalam politik pendidikan. Gitu. Terlibat di dalam itu. Itu kan? Satu. Tapi selain itu, bahwa musik itu sendiri itu juga politikal gitu. Ya. Jadi ada daya-daya yang dimiliki oleh musik itu. Ya. Dan mau dayanya mau dibawa kemana, daya mau nah itu jadi urusan uh, double politik kan gitu. Dalam pengertian seperti itu, um, uh, tambahan saya. Setuju, ya. Saya setuju, Mas Lono. Jadi ketika di Mah datang, itu bukan bagian dari politik yang Jerman juga. Kenapa kok Jadi dosen di UPI di bidang pendidikan, dia juga bikin kurikulum, dia juga bikin buku kan. Ya. Jadi saya sempat diskusi dengan Dieter waktu itu bicara soal musik. Dia seolah-olah ingin menunjukkan bahwa kenapa kita tidak menggunakan musik-musik lokal? Kira-kira begitu deh kultural. Ya, nah, saya tanya ke dia apakah di Indonesia ada musik itu pertanyaan saya gitu loh hmm. yang ada kita di sini musik barat dengan lirik bahasa Indonesia gitu loh. Hmm. Hmm. Ya, jadi musik-musik barat kita ini kan yang di Indonesia sekarang kita anggap musik itu kan efek-efek postkolonial sebetulnya kan gitu saya nah, pertanyaan saya ini sebenarnya, kayaknya saya tanya ke Mas Lono nih antropolog nih Oh Nono hmm. musik ya? Saya jawab, saya jawab ini tadi yang kayak uh, John Blacking, humanly organized sound, ya yeah, ada, gitu kan? Nah, betul. Jadi jawaban-jawaban secara yeah. antropologisnya seperti yeah. itu. Yeah. Yang kemudian itu ditujukan untuk apa? Untuk enchanting, gitu. Yeah. itu mau digunakan untuk apa? Diarahkan, disalurkan mana? Nah itu bisa beda-beda. Ya. Yeah. Tapi dalam mengerjakan itu, apakah ada musik? Ada kita punya, gitu. ya, gitu. artinya kan gini. ini jadi saya dengan Mas Lono nih dari ngobrol nih, Gimana? Gak apa-apa, bro, interaktifnya. ya, ya, oke okay deh, ya kita mumpung ketemu gitu. jadi kalau kita menggunakan kata musik itu kita udah pahamilah itu dari Yunani ya, dengan segala konstruknya maka dia sebut musik gitu. Nah, sementara kalau saya baca baca antropologi kita tuh ritual yang kita punya gitu. Jadi kalau tadi misalnya Mas orang ngomong, ngomong human organized sound itu saya setuju. Karena teman-teman fisika juga mengatakan musik itu adalah organized sound. Jadi suara yang diorganisir kan gitu. Itu artinya kan ada sebuah kesengajaan untuk mem membentuk Betul. kan gitu Betul. ya. Tapi kalau kita di ritual kan bukan dengan sengaja membentuk. Ada suara-suara ada kan gitu ya. Jadi kalau tadi saya setuju John Blacking mengatakan begitu karena dia kan Pendamu psikolog ya. Kalau saya mengatakan sound behavior, hmm, eh, saya jadi misalnya, bisa, seperti gamelan, kita nggak bisa lagi ngomong musik. Dia hanya ada elemen suara, itu sama di dunia semua ada kan gitu Tapi pitch, nggak ada dia, tidak seperti di Barat. Scale hmm. ya tidak ada, harmoni tidak ada kontrapung nggak ada gitu loh akor nggak ada jadi bukan musik kan gitu jadi saya mengartikan kalau orang Jawa bicara dalam bahasa Jawa itu kan verbal tuh nah sekarang non verbal ya melalui bunyi bunyian itu gitu sehingga kita jadi saya ingat ketika saya dulu kuliah di Ami kan kita sering sering guyon ya. sebetulnya musik Indonesia itu yang mana sih ya gitu nah sekarang sudah mulai dicairkan dengan Nusantara tapi tambah luas sebetulnya Nusantara itu yang mana? Emang ada. Nah ini 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 diskusi yang lain sebetulnya ya. Jadi tidak perlu kita diskusikan di sini deh. Nah tapi persoalan sekarang di prodi kita ini yang pendidikan musik ini kan kita bicara mengajarkan musik Barat kan gitu ya. Kan musik Barat tuh kita. Iya. Persoalannya kita belajar musik Barat tanpa belajar budaya Barat. Ini juga masalah. Ya kan? Jadi kalau orang Amerika mau menjadi pemain gamelan yang bagus, dia harus datang dan tinggal di Jogja atau di Solo. Belajar budayanya. Supaya mereka tidak terjebak teknis. Hanya bisa nabuh. Tapi belum gamel. Nah, kira-kira gitu. Nah, demikian juga ketika kita belajar musik barat. Kita bisa nabuh. Gitu. Tapi apakah kita sudah main musik barat? Karena kan musik itu, tolong koreksi Mas Dono. Musik itu kan bagian dari budaya ya, iya. Uh -uh. Jadi kita bukan hanya menguasai teknis gitu loh, tapi menguasai musik itu menurut saya sulit memang. Nah, sementara polisi-polisi pendidikan kita, apalagi seni ya, itu menurut saya rodo ambiar jane, orang cetol gitu loh. Uh -huh. Ya, jadi kita agak kesiksa juga sebetulnya gitu loh. Nah, ini harapannya alumni-alumni dari prodi inilah yang konsultan itu juga bisa memberi konsultasi kepada pembuat kebijakan. Mm -hmm. Gitu loh. Ya, maka saya melihat ya ini penting mata kuliah ini supaya ada referensi gitu loh. Supaya kita tidak saling menunjuk menyalah nyalakan ya. Karena pemerintah juga belum tentu tahu ya soal hmm. pendidikan masih tentu tahu. Ya. Karena kebetulan saya punya pengalaman terlibat KTSP selama tujuh tahun gitu loh. Nah, itu ada perbedaan pandangan acara teman-teman kita yang di musik dengan teman-teman musik yang ada di IKIP. Itu loh, beda lagi. Jadi pemerintah itu sebenarnya melahirkan kurikulum yang bingung kalau untuk seni itu sebetulnya. Ini konsultannya dari sini, harapannya kan gitu. Selama ini kita mengajar, sebetulnya kita hanya pada instruksional ya. Bagaimana mahasiswa menguasai alat musik. Bukan menguasai musiknya, belum sampai. Ya, kalau menguasai musik saya kira mungkin ya perlu belajar tentang budaya dan memang tidak mudah ya. Saya kira kita semua mengalami lah ya. Kalau ngomong barok tuh rasanya kepala mau pecah gitu loh ya. Apalagi macam-macam gitu ya. Jadi memang ini kompleks persoalannya. Cuman kalau prodi musik sudah mengambil posisi sebagai konsultan, nah menurut saya itu perlu deh. Kayaknya refleksi tentang polisi-polisi. gitu loh. Ya terima ya, Mas, Mas Patrick, Mas Patrick ada uh, angkat tangan tadi raise hand Mas Patrick uh, ya. oke okay. uh, silakan Mas Patrick Pak dan teman-teman semua salam kenal hmm. buat yang belum kenal saya cuma ingin bertanya ya karena <coughs> ditulis juga di chat bahwa uh, fokus daripada jurusan ini itu sebagai uh, musik instructor cuman dalam penjabaran uh, Bu Suryanti tadi jujur spektrumnya menjadi sangat luas sekali gitu loh Wah, ada politik masuk sampai jadi instruktur musik dan segala macamnya. Nah, yang menjadi kebingungan saya selama ini sebenarnya itu adalah kemudian parameternya apa gitu loh, menjadi fundamental dasarnya untuk dijadikan apa ya bahan pengajaran untuk mahasiswa-mahasiswanya gitu loh. Contoh misalkan gitu ya, contoh misalkan ketika kita dihadapkan dengan situasi kampus merdeka gitu ya. Ya kampus merdeka itu cuma bisa diaplikasikan mohon maaf di beberapa daerah di Indonesia. Bagaimana mau aplikasikan kampus merdeka tuh di seperti sana itu? Hmm. Orang makan aja masih setengah mati terus tiba-tiba mau kampus merdeka gitu loh. Nah, kira-kira dalam menyikapi situasi perbedaan yang sangat kontras sekali di Indonesia, strategi apa kira-kira yang mungkin mau diterapkan oleh pendidikan musik di ISI Yogyakarta? Hmm. Khususnya, eh, apa namanya ya, juga dalam menghadapi eh, perbedaan eh, let's say pendidikan musik yang ada di wilayah eh, Southeast Asia. Misalkan contoh, hmm. misalkan kita dan Singapura dan Malaysia saja sudah sangat jauh berbeda sekali, gitu loh, karena jujur, eh, meskipun mungkin em emphasize-nya bukan sebagai guru, melainkan sebagai konsultan, itu berarti bahwa konsultan sendiri itu sudah harus punya satu apa ya, satu knowledge yang sangat lebih luas bahkan hmm. karena dia basically fundamental utamanya gitu loh. Apalagi dalam hmm. dalam 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 konteks uh, perumusan kurikulum itu berat sekali sebenarnya, apalagi untuk merumuskan kurikulum misalkan pendidikan dasar yang paling mengerikan buat saya pribadi itu adalah ketika uh, berbicara dalam konteks perumukan perumusan pendidikan dasar karena itu yang sangat paling dasar sekali gitu loh karena dalam pengalaman saya ketika ada jurusan musik pendagogi, baik di tempat saya S1 atau S2 ataupun sekarang semua tuh punya satu uh, pendagogical model yang mereka develop di tempat kampusnya masing-masing gitu loh baik itu masalah outputnya studennya akan jadi instruk turkah atau konsultankah? kah tapi paling tidak institusinya itu sudah punya expert di mana mereka mendevelop satu pedagogical model yang dapat diaplikasikan pada satu eh, apa namanya eh, kasus tertentu gitu loh. Nah, kira-kira di teman-teman eh, di Jogja apakah sudah ada approach-nya, apakah sudah ada rasionalnya atau kira-kira bagaimana? Hal terakhir yang saya mau Uh, mungkin respon dengan uh, Pak Gabriel misalkan begini ya ini hal yang menarik sekali yang saya harus juga sampaikan mungkin karena kita dalam forum diskusi akademik tolong jangan dengar apabila ada orang luar ngomong sama kita bahwa jangan belajar teori jangan lihat ini jangan hmm. lihat itu kenapa karena begini kita harus lihat kecamatannya itu jelas dulu konteksnya hmm. kalau ada yang Bilang, kita tidak perlu lagi belajar teori atau dan segala macam lah. Kita nggak semua orang belajar mengajar. Kita masih ribut, metode riset apa yang harus diterapkan untuk uh, 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 wilayah kreatif disiplin, bagaimana kita mau tiba-tiba neglected satu apa namanya hal yang uh, fundamental sekali, menurut saya. Dan berikutnya, mungkin uh, Pak Gabriel Perihal yang tadi respon Prof. Johan bilang, apakah ada musik di Indonesia? Pertanyaan yang sebenarnya uh, panjang sekali didiskusikan. Cuman hubungannya dengan <tuh> diskusi kita hari ini dan uh, juga jurusan yang menarik sekali di Yogyakarta ini adalah simpelnya begini ya, kalau di bidang saya kebetulan kita sudah tidak lagi melihat musik sebagai satu organized sound. Kita sudah kita sudah masuk lebih lebih jauh lagi secara filosofikal dan bahkan implementasinya di dalam kurikulum musik gitu loh. Misalkan kayak Prof Johan sendiri uh, mengajar sebagai uh, apa namanya uh, guru di satu eksperimental kurikulum gitu loh. Nah, hubungannya dengan yang tadi saya bilang apakah sudah ada disiapkan di uh, apa namanya teman-teman musik pendidikan itu adalah apakah betul kita masih Tepat gitu loh, dalam menggunakan apa namanya kurikulum e, tanda kutip musik yang masih meneruskan apa yang dulu ada dalam konteks musik Barat, gitu loh. Sedangkan sebenarnya kita sudah, dan tempat lain tuh sudah keluar daripada sana, gitu loh, sudah keluar daripada itu, gitu loh. Mm -hmm. gitu loh itu yang e, e, menarik menurut saya, gitu loh. karena jujur kalau berbicara mengajar musik, ya di sini itu anak SD sudah nggak ada yang dijadiin turunnya fasolosido mereka dikumpulkan berinteraksi untuk membuat sesuatu dengan medium bunyi begitu loh, begitu loh. jadi bagaimana tuh kira-kira tuh teman-teman uh, di uh, isi Jogja uh, memposisikan diri di tengah perkembangan yang sangat cepat sekali saat ini terima kasih Baik, terima kasih Mas Patrick ada beberapa pertanyaan tadi Mungkin pertanyaan, mungkin yang pertama bukan sifatnya pertanyaan, mungkin ya. jadi sekedar masukan uh, buat uh, prodi pendidikan musik yang mana Mas Patrick tadi uh, menilai bahwa, bahwa jika uh, outputnya itu adalah konsultan musik, kenapa kok spektrumnya harus sampai sangat luas, bahkan ada politik pendidikan. gitu. Oke, okay, ini ini saya anggap saya nggak tahu apa pertanyaan apa masukan, tapi saya anggap itu masukan. Mungkin pertanyaan kedua dan ketiga yang bisa langsung dijawab oleh narasumber ke uh, Mas Lono dulu atau ke Mas Johan. Monggo. Baik, Monggo uh, mas. Lono. Ya, terima mas Johan. Gini, uh, Patrick, saya tadi memang bilang uh, kita boleh saja tidak setuju dengan dengan uh, apa pendapatnya Peter Mark yang menyarankan forget about theory gitu ya yang penting praktek praktek praktek, praktek gini gitu hmm. um, tapi saya begini loh uh, ada kekawat kalau saya pribadi ya saya juga tidak sepenuhnya sependapat dengan itu ya bahwa nanti ketika kita sebagai uh, di dalam konteks akademisi ya atau di dalam uh, itu ya tetap kita akan memerlukan teorisasi ya tetap memerlukan teorisasi itu. Yang bahayanya adalah ketika teori itu kemudian diterima melulu sebagai oh ini eh, apa hukum yang harus saya apa saya ikuti gitu. Di dalam konteks itu justru saya lebih mementingkan metode daripada teori, ya. metodologi daripada teori. Belajar itu bukan menghafal teori belajar itu belajar bermetode bermetode ilmiah untuk menghasilkan teori gitu kalau pemahaman saya jadi bukan berarti saya tidak sepenuhnya uh, setuju dengan pernyataan Peter Mac uh, lupakan teori gitu enggak ya teori memang perlu tapi adalah kita berteorisasi gitu kan kalau misalnya konteks konteks ilmu pengetahuan ya kita harus kemudian berteorisasi dan teorisasi itu yang diperlukan apa itu langkah-langkah metodologis gitu ya. Nah em, itu yang mungkin mungkin saya salah ya, mungkin saya salah ya. Em, apa contoh misalnya contoh yang dilakukan oleh Pak Jo dengan ini itu, itu buat saya menarik sekali itu, ya itu lebih pada metodenya seperti Patrick tadi juga cerita mengenai oh, orang nggak ditutur ini tapi kemudian melakukan sesuatu berbuat dengan kebunyian ini gitu kan. Kemudian itu yang arahnya bukan sudah bukan lagi humanly organized sound, tetapi saya ingin organize seperti apa, gitu kan? Kira-kira seperti itu, ya. Nah itu itu sudah kebunyian sebagai tool, kan, gitu. Yang ada macam atau media yang yang kalau yang dalam kesepakatan atau yang sama dengan yang dinyatakan Mas Johan Henry, itu media yang powerful itu, gitu, ya karena dia tidak hanya tidak hanya ke ke apa ke apa ke pikiran tapi juga kemudian ke kinetik tapi juga ke rasa psikologikal gitu kan nah itu teman-teman kita semua ini sedang ngurus sesuatu yang sangat powerful ini saya itu mau mengingatkan seperti itu itu tanggapan saya pada Patrick tapi terima kasih pak Patrick atas diskusinya. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih, Mas Lono. Silakan, Prof. Johan. Saya setuju dengan kedua pendapat tadi dari Patrick sama Mas Lono. Ya. Yang Patrick sampaikan tadi, kalau kita bicara kata-kata pendidikan itu kita tidak bisa melepaskan kemanfaatan. Ya, jadi kalau misalnya untuk anak-anak manfaatnya apa, untuk remaja manfaatnya apa, itu memang sudah ada di kurikulum, bro, di musik ya. Nah, kalau mengenai prodi musik, saya kira gini, Mas Patrick, ini kita sedang berproses. Karena memang pendidikan itu tidak ada yang final. Ya, ini ini bagian dari kita berproses. Tapi yang ingin saya tekankan misalnya saya di sekolah eksperimental. Judulnya musik. Jadi musik itu adalah kata-kata politis dari pemerintah. Yang di dalam namanya seni budaya. Jadi itu kata politisnya. Apakah saya mengajarkan musik? Ya tidak, karena manfaatnya apa? Manfaatnya untuk anak-anak adalah sesuai dengan perkembangan mereka, mereka harus belajar pekat terhadap suara. Jadi tidak ada lagi pop music sebetulnya. Ya, yang tadi Patrick katakan itu. Bermain-main dan merasakan suara. Jadi experience the sound. gitu Itu untuk tingkatan yang di dasar. Nah itu sebenarnya juga berlaku dengan misalnya kita bilang tari. Kan tidak ada di dunia ini sekolah dasar musik, sekolah dasar tari kan enggak ada. Jadi kita tidak punya hak untuk memberikan kepada anak-anak musik sepengerti, seperti pengertian kita orang dewasa. Ya, justru esensi dari musik itu adalah suara. Bagaimana anak-anak mengalami suara, bagaimana anak-anak mengalami gerak, bagaimana anak-anak mengalami yang namanya imajinasi dalam yang kita sebut seni rupa. Gitu lah. Nah, ketika kita sudah tingkatkan SMP, mungkin secara perkembangan itu kognitif, ya kayak belumlah ngomongnya, kognitif, motorik, afektif kan sudah mulai berkembang. Dan anak-anak itu juga makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari bombardir yang dari luar dirinya. Itulah yang nanti akan terbentuk dengan namanya selera kan gitu nanti. Tapi kalau saya selama ini pemahaman saya di SD itu tidak mengajarkan musik. Jadi kalau menyanyi itu hiburan, itu bukan pelajaran gitu. Jadi bukan pelajaran menyanyi. Karena mereka tidak ada kewajiban untuk menyanyi seperti pitch yang kita pahami oleh orang musik. Ya, 440 misalnya gitu. Itu nggak ada, Nggak ada kewajiban itu. Kebetulan di sekolah kami itu lebih banyak anak-anak desa yang secara sosiologis itu dianggap menengah ke bawah. Yang setiap hari mereka lebih akrab dengan pelok selendro. Jadi ketika menyanyi lagu Indonesia Raya, menurut kuping kita ini pisnya nggak nyampe gitu loh. Terus kita menelponis dengan kata-kata fals, gitu loh. jadi sebenarnya itu bukan urusannya anak-anak. Mereka nggak punya tanggung jawab kok untuk menyanyi dengan pitch seperti kita, terus supaya tidak fals. Karena dia bukan sekolah dasar musik, kan gitu. Makanya di pendidikan pada jenjang SMA yang namanya SMK, nah itu memang sudah langsung dia ke musik memang gitu. Jadi saya sependapat bahwa kalau kita mengajarkan musik, sementara kita pakai istilah musik ya ke anak-anak di Indonesia ini, memang kita juga harus tahu sebetulnya apakah kebijakan pemerintah sampai di sana. Manfaatnya apa? Karena secara politis, pelajaran seni budaya itu tidak dalam ujian nasional, nggak ada. Itu kan suplemen sebetulnya nah jadi kalau kita yang di sini dalam tanda petik itu memproduk guru musik itu memang harus hati-hati karena yang mereka ajarkan itu yang mereka dapat di kampus musik nah musik di sini adalah barat sekali lagi gitu hmm. ya kan padahal anak-anak itu nggak ada di kota barat timur tapi suara itu adalah alamiah yang tadi mas lono bilang punya kekuatan nah ini experience of sound ini masalah dia mau diorganize atau mungkin bukan tidak diorganize tapi ya tetap ada ada pengelolaan lah ya apapun namanya gitu ya. itu ya ini kan hanya sebuah sebuah bagian dari metode sebetulnya itu tapi kalau saya lebih melihat bukan musiknya jadi kepekaan suara sehingga mereka nanti bisa mengapresiasi misalnya karya Mas Patrick yang bilang elektronik ya kita mau, mau musik udah susah itu ya kan ketika orang bilang ah ini kontemporer apa ya kita sebenarnya nggak bicara musik, kita bicara suara gitu. Bagaimana suara ini dikreasi, ya? itu bagian dari kreativitas. Sehingga kita tidak lagi terjebak bahwa musik itu ada form, A, B, A, ada bentuk sonata, ada bentuk, I, itu betul, itu ada di musik barat. Gitu loh. Karena sesuai dengan budaya mereka. Jadi kira-kira gitu, karena kadang-kadang kita di Indonesia ini, kesulitan masalah terminologi karena kita pinjam, ya. Bahasa Indonesia ini kadang-kadang tidak cukup untuk menjelaskan. Ya, kita, kita meminjam. Jadi, saya kira itu masukannya bagus untuk kita diprodi pendidikan musik, bahwa kalau kita selama ini masih ada beban sejarah masa lalu, yaitu beban musik sekolah. Nah menurut saya, itu harus ada perubahan sekarang ini. Ya, kita perlu tahu kepentingan anak apa kepentingan remaja apa karena ada mata kuliahnya ya zaman saya kuliah saya juga dapat itu waktu itu polisi pemerintah yang di jalan kimia jakarta yang namanya musik karena harus pakai rekorder dan pianika yang notabene itu adalah yamaha ketika jualan di indonesia kan gitu nah, itu itu adalah politik dagangnya lagi politik salah satu politik juga itu ya politik ekonomi, politik ekonomi. Itu, nah, ekonomi ya nah, jadi itu maksud saya supaya kita punya referensi bukan kita menjadi politisi itu enggak ya paling enggak kita oh kebijakannya begini kayaknya ini mungkin cocok mungkin kurang cocok nah, terus sebagai konsultan apa usul, -usul kita nah itu kira-kira maksudnya jadi kita jangan perlu juga terlalu alergi dengan kata politik ya nah, pasti kita bukan politik dan nggak boleh jadi anggota partai kan PNS ini kan jadi aman <laughs> jadi aman gitu. Ya. tapi harus tahu dikit lah kira-kira gitu. gitu deh Ya terima kasih Prof itu juga salah satu tadi uh, sebagai konsultan pendidikan musik jadi uh, bagaimana uh, mengatasi ataupun mungkin ah uh, uh, tidak harus belajar musik tetapi bagaimana ini kita uh, peka terhadap suara seperti itu itu juga salah satu uh, konsultan tadi pendidikan musik bagaimana uh, mengatasi oh kalau misalnya uh, anak Umur sekian seperti apa, kemudian ada remaja, kemudian ada dewasa, itu seperti apa? Dan tadi mungkin uh, salah satu untuk mengatasi tadi uh, bagaimana kita uh, kalau di daerah yang uh, apa namanya tadi di apa ya sebutkan uh, di mana tadi? Papua. Ya terpencil atau gimana? Uh, kita juga uh, bagaimana bisa memanfaatkan yang ada di situ? Tadi uh, saya setuju juga dengan uh, Prof. Johan dan uh, Pak Lono, jadi pemanfaatan pemanfaatan yang ada di situ. Misalnya ada yang di pelosok, tapi kita uh, bagaimana bisa memanfaatkan yang ada di situ uh, kondisi ataupun lokasi yang ada di situ bisa dengan uh, menggunakan musik kreatif yang ada di situ ataupun barang-barang uh, bekas dan sebagainya yang bisa kita uh, untuk belajar uh, dengan suara ataupun dengan Uh, musik kreatif karena kami juga uh, ada mata kuliah musik kreatif musik kreatif satu sampai tiga ada juga di situ bagaimana untuk mengatasi itu dan juga ada pengantar sosiologi sosio, pengantar sosiologi jadi bagaimana untuk uh, melihat uh, geografis ataupun tempat-tempat ataupun lokasi yang uh, nantinya dipakai untuk Mahasiswa kami untuk MPKM yang ada di sana kita menyesuaikan bahkan ada ini pengalaman dari mahasiswa ada yang di daerah tertentu karena di sana tidak ada uh, instrumen atau alat tetapi di sana ada yang namanya uh, alat musik apa ya Madihin atau mahidin lupa saya Madihin atau apa di uh, Kalimantan nah itu juga uh, salah satu yang bisa di uh, manfaatkan oleh mahasiswa kami yang baru MPKM di sana itu mungkin salah satu juga uh, apa namanya ya bisa dikatakan itu politik bisa juga itu dikatakan uh, sebuah konsultan pendidikan musik itu yang bisa kami tambahkan terima kasih semuanya monggo kita lanjutkan untuk diskusi pada siang hari ini untuk menambahkan ataupun bisa memberikan uh, masukan di prodi kami yang nantinya untuk uh, menjalankan program EPKM ini. Terima kasih, terima kasih Pak. Pak Baik Bu Sur. terima kasih tambahan jawaban agar mungkin peserta radio hari ini bisa lebih secara bah, holistik kasus per kasus bisa terjelaskan. Mungkin tadi penyampaian dari Penjelasan dari dua narasumber ini terkait dengan pertanyaan yang sudah ada di chat. Ini pertanyaan sebenarnya ada di, di YouTube, cuman sudah ditindak. Sini saya bacakan. Um, saya Tommy. Saya tertarik dengan penjelasan para narasumber yang menjelaskan bahwa pendidikan dan politik itu mau tidak mau harus terikat atau saling terkait. Sebentar. Karena sejauh yang saya tangkap dari penjelasan narasumber bahwa keberhasilan dalam pendidikan pada akhirnya akan mempengaruhi arah dan kebijakan negara, atau penguasa, dan upaya politis dan kebijakan yang diambil. Pada akhirnya, juga akan mempengaruhi capaian pendidikan. Saya ingin mendengar penjelasan lebih lanjut para narasumber mengenai bagaimana peran pendidikan, bagaimana peran pendidikan seni, khususnya musik dalam relasi antara pendidikan dengan politik tersebut. Ah, pertanyaan yang sangat panjang, monggo siapa dahulu, Mas Johan atau Mas Lolo? Oke, saya, saya dulu deh. Saya akan menjawab sesuai pengetahuan saya. Politik itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat. Politik itu tujuannya untuk kemaslahatan orang banyak. Salah satunya itu melalui pendidikan. Tentu saja selain ekonomi dan macam-macamnya. Nah, terus musik itu di mana? Musik itu saya kira satu-satunya seni yang imaterial. Itu yang tadi Mas Lono bilang ada kekuatan power tadi. Itu adalah seni yang imaterial yang tidak kelihatan bentuknya, tapi bisa dirasakan. Kekuatannya di mana? indra pertama bayi atau janin itu adalah indra pendengaran yang bekerja sebelum penglihatan sebelum indra-indra yang lain. Dan indra yang terakhir bekerja pada manusia juga indra pendengaran. Jadi dia sifat alfa dan omega. lalu nah, terus dalam politik dia sumbangannya apa? Sumbangannya adalah membuat manusia itu menjadi lebih humanis, humaniora gitu. Karena dia sangat abstrak, maka di Yunani musik dikatakan matematika. Matematika itu bukan ilmu berhitung itu. Itu ilmu abstrak matematika itu. Kan gitu. Nah, apakah pendidikan musik ini bisa memberi sumbangan terhadap kemaslahatan umat dalam konteks humanismenya? Itu tantangan sebetulnya. Bagaimana ini terjadi ya tergantung kebijakannya. Di mana kebijakannya di kurikulum. Sehingga pembuat Kurikulum itu adalah pembuat kebijakan. Nah, ini urusannya di luar institusi pendidikan seperti ISI dan lain-lain, karena ini ada ranah di kementerian di, di pemerintah. Makanya, menurut saya memang harusnya itu ada kerjasama. Ya, walaupun yang menyusun kurikulum itu adalah teman-teman dari UN dan ISI, tetapi ini belum ada satu persepsi yang sama. Seolah-olah kalau kita bicara seni itu hanya keterampilan. Saya setuju keterampilan, tapi ini kita bicara di sekolah yang mana, masyarakat yang mana? Ya, kalau sekolah dasar sampai sekolah menengah atau di eh, Dikdasmen, itu saya kira itu bukan sekolah kejuruan kecuali smk. Nah kebijakan ini ada nggak? Ini yang belum ada gitu. Jadi kurikulum pendidikan di Indonesia untuk bidang seni itu dari zaman dulu sampai sekarang itu hanya digoreng-goreng goreng-goreng aja gitu ya tergantung bagaimana persepsi pejabatnya coba kalau misalnya teman-teman pernah bermain dengan guru-guru di lapangan bagaimana bingungnya guru-guru itu -guru dengan namanya musik ya dengan tari guru-guru ya? itu -guru paling mudah mengajarkan menggambar itu paling mudah ya dua gunung dengan satu jalan ada matahari itu paling gampang nah terus pendidikan musik yang ada ini untuk apa? Apalagi yang kita pelajari itu musik barat. Misalnya, pendidikan musik, mayor piano. Terus dia jadi guru misalnya. Ini teman-teman di UN. Ya. Emang mau ngajar piano? Emang sekolah ada piano? Ada lagi mayornya biola. Itu kan alat-alat itu musik barat yang sangat sophisticated. Ya. Ini yang akhirnya juga memberi sumbangan ketika Indonesia sibuk dengan karakter bangsa ini enggak punya karakter, ya bukan nggak punya, ada tapi barat karakternya itu. Tapi juga nggak barat-barat bener juga gitu loh. Nah ini semua adalah proses. Menurut saya pemerintah juga butuh masukan dari ya mungkin teman-teman pro di musik yang konsultan tadi ya memberi pandangan-pandangan gitu loh. Karena pendidikan itu memang harus dibicarakan, harus didiskusikan supaya menjadi kebijakan. Nah, selama ini kita top down, atas ke bawah. Itu yang kita lakukan. Yang kadang-kadang kita juga tidak paham yang kita lakukan ini benar apa enggak. Itu yang pemerintah sendiri sudah ngomong. Bahwa kurikulum itu kan sebenarnya post-truth juga sebetulnya. itu Rasanya benar itu. Rasanya benar. Tapi kan di lapangan coba. Ya, kebetulan saya banyak berteman dengan guru-guru SD ya. Itu kasihan sebetulnya itu. Bagaimana bingungnya mereka gitu. Kalau enggak melaksanakan kurikulum salah, dilaksanakan tapi juga enggak bisa gitu. Ya kan itu. Nah, ini kan perlu jalan keluar. Makanya prodi ini saya kira penting sebagai konsultan. Kalau tidak bisa mengkonsultani penguasa atau pemerintah, minimal mengkonsultani guru-guru itu. Ini solusinya gimana sih? Ya. Nah, untuk memberi solusi tentunya harus ada persepsi yang sama. Tapi kalau guru SD pemahaman yang musik seperti kita, nah itu yang namanya ciloko itu nggak jalan semua ujung-ujungnya cuma nyanyi obade gitu loh nyanyi pun masih ada masalah fals jadi berantakan semua di lapangan sebetulnya kurikulum ada nah saya kira kalau Prodi ini bisa melayani konsultan konsultannya dua arah ya bisa ke atas bisa ke bawah kalau pusat mau tahu silakan turun ke lapangan masalah kan nggak ke lapangan kan bisa gini deh yang buat kurikulum itu dosen-dosen gitu loh. Yang melaksanakan guru-guru. Apakah persesinya sama? Enggak. Enggak nyambung. Itu sebabnya ganti menteri, ganti kurikulum. Saya enggak mengatakan proyek ya. Tapi itu yang ada gitu loh. Nah ini mungkin ya, mungkin Prodi ini bisa menjadi tawaran lah. Tentu saja dengan kajian-kajian kan. Jadi bukan dengan keahlian musik. Bukan dengan itu. Kan keahlian konsultasi kan bukan keahlian musik. Ya kalau dia konsultan musik ya dia memang tahu musik. Tapi dia bukan ahli musik, dia ahli konsultasi gitu loh. Berdasarkan kajian-kajian memberi masukan terhadap kebijakan yang ada. Nah itu yang sampai ini tidak terjadi. Jadi ini prodi ini saya merasa ini penting bahwa ini belum jadi ya ini proses ya kan Udah sekian puluh tahun pulau ini berdiri, tiba-tiba baru sekarang disuruh merdeka gitu Berarti selama ini terjajah kan? Iya kan? Ya kita pikir polos saja. Kenapa kok sekarang merdeka? kemarin-kemarin belum? Kan gitu. Semua pusing dengan merdeka. Karena udah terbiasa dijajah, kan gitu jadi nyaman dijajah itu. Enggak usah mikir kan. Ah merdeka mikir, ya. Saya dengan Bu Suryati kan kita pernah diskusi sampai mikir, kita bingung ya. kan? Merdeka ini gimana? Kan bingung gitu. Loh. Karena selama ini nggak pernah mereka. Ya, gitu lah. Ya, mudah-mudahan saya berharap kalau Prodi ini bisa melahirkan konsultan-konsultan yang bisa memberi masukan kepada yang di atas dan kepada yang di lapangan. Jadi saya kira itu tadi, Mas siapa tadi itu ya. Sejauh yang saya tahu itu jawabannya. Terima kasih, Pak Ayu. Terima kasih, Prof. Tadi dari Mas Tommy. Um, apakah Mas Lono mau menambahkan? cuma sedikit tapi agak-agak lain saya cuma-cuma saran saja kalau mau menjadi konsultan konsultan itu membayangkan dia punya pengetahuan wawasan yang luas gitu sehingga bisa memberi alternatif oleh karenanya saya mengusulkan untuk Brody ini untuk juga mempelajari model-model pendidikan musik yang di luar Indonesia gitu. Jadi bukan hanya dari berkutat dari dalam aja. Kayak yang tadi diceritakan sama Mas Patrick misalkan seperti itu. Bagaimana pendidikan pendidikan musik untuk pendidikan multikultural. Ada kemudian ada musik untuk perdamaian. Eh, gitu gitu itu kayak apa gitu. Jadi ada macam-macam macam-macam yang di, yang harus dipelajari juga model-modelnya itu supaya ya punya punya pengetahuan yang lebih sehingga bisa menjadi memberi konsultasi kan kalau kemudian kok di dalamnya saja ya, wah, ya mau konsultasi gimana Om? di bawah eh, strukturnya itu kurikulumnya itu ya, nggak bisa gitu Mas Ayu. Baik terima kasih uh, Mas Lono. Um, waktu sudah mendekati jam dua karena memang kolokium ini kita mulai eh sorry jam 2, jam tiga kita ada waktu dua jam mungkin saya, sebelum saya tutup apakah ada satu pertanyaan lagi Mas Kardi itu Pak Kardi oke silakan Pak Kardi silakan waktunya saya silakan halo Pak Kardi Oh, belum connect ya. Yeah. Oke, okay, um, gimana busur? Apakah cukup? Coba kita lakukan satu lagi. Oke, okay, saya silahkan satu lagi. Di kolom chat sebentar. Asagaf mungkin. <tuh> Sebentar, sebentar. Ada Pak May Artanto? Banyak ini. Oke. Itu masukan ya, Mas Henry ya. Hanya sudah masukkan, bukan pertanyaan. Um, baik, karena memang sudah tidak ada pertanyaan secara keseluruhan kalau ini uh, kami sebagai prodi pendidikan musik banyak mendapatkan teks dari pertanyaan Mas Patrick, dari Prof Johan, Dr. Lono, terima kasih sekali lagi. Kemudian terima kasih juga kepada peserta yang lain yang tidak memberikan pertanyaan tapi memberikan masukan-masukan Positif kepada kami. Um, saya simpulkan uh, materi hari ini dari tulisan Prof. Johan. Semalam saya menemukan tulisan ini sebagai penduduk dari saya. Uh, mungkin ada sangkut pautnya, tapi kalau melihat dari pembahasan tadi, sepertinya cocok. Ya. Saya bacakan, musik saat ini tidak lagi hanya Secara persoalan dunia semata, namun musik adalah fenomena dunia dalam konteks yang luas, dan kita sebagai pendidik yang terlibat di dalamnya diharapkan secara tidak langsung dapat membantu pembentukan perspektif, baik siswa kita, baik mahasiswa, ataupun masyarakat, mengenai dunia secara menyeluruh. Terima kasih, saya selaku moderator. Jika ada salah kata dalam membantu acara kolokium ini, mohon dimaafkan. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan kembali ke NC. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Ayu Prasetyo yang telah memoderatori diskusi kali ini dengan sangat menarik ya. Tidak lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada para narasumber. Yang sudah menginspirasi dengan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua, ini e, juga tidak lupa kepada para hadirin yang <tuh> e, antusias. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya. sekedar mengingatkan kembali e, bagi peserta yang belum melakukan presensi. Link presensi ada di chat Zoom dan YouTube. silakan untuk melakukan presensi. Menuju ke acara berikutnya adalah. Sesi foto bersama, kepada para hadirin dimohon untuk mengaktifkan video untuk dilakukan screen capture dokumentasi. Kami persilahkan. Dimulai dari slide 1. Satu. satu, dua, tiga. Oke, slide 2. Satu dua, tiga. Slide tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih kepada para hadirin. Sampailah kita pada penghujung acara. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kesalahan jika terdapat di dalamnya semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bisa berjumpa di lain kesempatan demikianlah acara kolokium pendidikan musik pada sore hari ini izinkan saya menutup dengan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam salam. terima kasih terima kasih terima kasih, terima kasih. pak Lono yang... dokter Lono terima, terima kasih terima kasih semua penguasa terima kasih terima kasih pencerahannya terima kasih,